Pengamat politik Rocky Gerung soroti artis sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier yang mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler dari TNI Angkatan Darat. Adapun pangkat Letkol tituler TNI Angkatan Darat yang diberikan kepada Deddy diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, aturan terkait pangkat tituler sudah ada dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan. Pemberian pangkat mengundang pengamat politik Rocky Gerung untuk berkomentar. Menurutnya, supaya adil, mesti ada pangkat kolonel juga diberikan kepada Bupati Meranti Muhammad Adil. Bagi Rocky Gerung, Bupati Meranti memiliki potensi dalam kepemimpinan. Menurut Rocky, Bupati Meranti sudah memimpin pergerakan karena faktanya rakyat Indonesia saat ini sedang mengeluh-elukannya. Rocky Gerung menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi perbandingan untuk menunjukkan antusias publik terhadap Bupati Meranti.